Zikir itu dahsyat sekali hadir. Zikir itu amalan terbaik, amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada pertempuran yang mempertaruhkan nyawa, membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Dan itu adalah zikrullah ta'ala. Orang yang zikir dengan yang tidak zikir ada bedanya. Di dalam hadis Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak mengingat kepada Rabbnya, misalnya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau ada manusia hidup berarti ada ruhnya. Kalau manusia mati tidak ada ruhnya. Nah ruhnya itu zikrullah ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun.